aja ya, Gusmus ya. Untuk Gusmus, jangan untuk saya dan lain-lain. Ya, wis cukup sudah. Sudah. Ya sudah, berarti 4 apa ya? Oh, ya sudah. Dan jabu, kemudian satu lagu, kemudian presentasi dari grup diskusi tiga kelompok tadi. Itu dibikin, ya. Ya, mudah-mudahan Gus dan saya, Gus Niki, butuh-butuh sampean yang sini ikon. Apa kita hanya di dunia saja? Ya. Jadi yang sambil in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhibbunallah. Kalau kamu mau mengatakan cinta kepada Allah, kalau betul-betul kamu cinta kepada Allah, ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan menyintaimu dan akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan. Itu isinya obrolan saya tadi dengan begitu. Jadi karena kita banyak dosa, kita mendekat kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin dicintai Allah, caranya satu-satunya mengikuti Rasulnya. Nah ya, saya kira saya mohon maaf. Ini saya itu lebih tua dari ayah saya, lebih tua dari kakak saya, jauh lebih tua dari tamu. Jadi ini saya sudah geges-geges ini. Sebelum saya masuk angin, saya pamit. Pamat dengan semua, saya doakan anda semua nanti diakui umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dapat syafaatnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan salawat hasbunallah saja. Hasbunallah bersama-sama.